Masyarakat terdampak banjir di Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Baibunta Selatan mendapat paket bantuan dari PMI Luwu Utara. Sebanyak 242 paket yang diseluruhkan berupa higienic kit, sembako, serta paket PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Bantuan diserahkan langsung oleh Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani didampingi oleh PLT Kepala Dinas Sosial Jasrum, PLT Kepala Dinas Kesehatan Marhani Katma, PMI, serta BKP RMI Luwu Utara Jumat 3 September yang lalu. Apalagi, Nina, kita belum ada nih, kita. Menurut Kepala Markas PMI Luwu Utara Andi Tiar yang juga berada di lokasi mendampingi Ketua PMI, paket diserahkan kepada masing-masing 85 KK dan 5 baby kit untuk Desa Dadeko, 83 KK dan 2 baby kit di Dusun Balakajang, 65 KK dan 3 baby kit untuk Dusun Kaluku Bulawang dengan jumlah 233 kepala keluarga. Kali ini nomor siapa? Mana satu? Mana? Nomor 5 itu. Kelas berapa? Kelas 2. Betul kelas 2 ini? Siapa namanya? Siapa namanya? Adil. Adil namanya, pintar. Kalau ini siapa namanya? Abung. Kelas 2 juga. Baru beda. Sama sama. Sekarang ya. Ini kalau ini yang kecil. Siapa namanya? Sementara itu, paket PHBS 233 paket, higien kit 233 paket, dan paket sembako sebanyak 233 paket, dan baby kit sebanyak 10 paket. Pasta gigi ada 3, sabun di luar yang tadi kita dapat ini, sampo. Tidak hanya itu, warga terdampak juga diberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis oleh Dinas Kesehatan Luwu Utara. Di tengah-tengah penyaluran bantuan, Indah yang juga Ketua PMI Luwu Utara terus mengimbau masyarakat bahwa meskipun di situasi sulit, saat ini masyarakat diminta untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Diberitakan sebelumnya, PMI Luwu Utara juga telah menyuplai air bersih ke wilayah terdampak yang membutuhkan, yaitu Kecamatan Baibunta Selatan dan Malangke Barat. Bapak Ibu di? Baru ini atau sudah lama? Baru 1 bulan. Tadi. Kalau kita? Tidak sih. Alhamdulillah. Akan dilayani, ya. Akan dilayani, semua akan dapat bantuan, ya. Jadi tolong semua untuk tidak berdesak-desakan.
adalah setengah. Tolong untuk tidak berdesak-desakan. Yang tidak kalah pentingnya adalah, ya, karena sekarang masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tolong untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, pakai masker, terima kasih. Semua sudah pakai masker kecuali yang lupa. Ya. Adakah yang lupa? Nah, semua sudah pakai masker. Kemudian atur jarak tak, jangan berdesak-desakan, boleh berdekatan kalau terpaksa, tapi tidak usah bersentuhan ya. Ayo, ayo, ayo Bu, sabar Ki. Tim Liputan Humas IKP Kominfo SP Luwu Utara.